suami selingkuh. Seorang istri terekam kamera hancurkan mobil suami karena cemburu. Sang istri mengamuk lantaran suaminya disebut telah melakukan perselingkuhan. Video istri ngamuk hancurkan mobil suami yang kepergok selingkuh itu cukup menarik atensi warganet yang turut geram setelah mengetahui alasannya. Momen istri ngamuk hancurkan mobil suami yang kepergok selingkuh itu diunggah oleh pemilik akun Instagram Terang Underscore Media pada Kamis, 16 Februari 2023. Pada unggahan itu menunjukkan seorang wanita yang tengah menghantam mobil berwarna putih dengan sebatang kayu. Wanita berkerudung itu diketahui tengah menghantam mobil sang suami yang didasari rasa kecewa. Bagaimana tidak, sebelumnya sempat memergoki sang suami tengah berduaan dengan wanita lain di dalam mobil. Tak bisa membendung emosi dan rasa kecewanya, ia pun mengambil tindakan. Dengan emosi yang menggebu-gebu, wanita itu memilih menghancurkan mobil sang suami. Dengan sebatang kayu di genggamannya, ia langsung menghantam kaca depan mobil itu dengan sekuat tenaga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!